Bahasa Inggris itu wajib atau tidak? Jawabannya tentu tidak, tetapi itu menjadi nilai tambah tersendiri. Kalau tidak bisa bahasa Inggris bagaimana? Kita bisa banyak tools yang kita bisa pelajari. Kita bisa pakai Google Trends, terlihat kita bisa punya AI yang bisa membantu kita menjawab menggunakan bahasa Inggris dan tentunya tidak semua buyer pun juga menggunakan bahasa Inggris, tetapi tentunya bahasa Inggris menjadi bahasa yang perlu kita pahami. gede banget kenapa demikian pasar di Indonesia 270 juta pasar dunia berapa 7 miliar orang jadi kalau bicara gede atau tidak jawabannya gede banget Banyak sekali belajar ekspor tanpa biaya. Paling mudah ambil handphone, scroll Instagram yang terkait platform ekspor. Ada beberapa juga website-website yang gratis. Ada trade map itu untuk statistik. Kemudian khusus atas perdagangan di Canberra, pasar Australia bisa ada, bisa masuk ke website www.tanya-adak.eu dan juga platform-platform gratis lainnya. negara yang paling gampang buat ekspor, kita lihat produk kita apa. Tetapi yang paling gampang lihat jaraknya dulu. Jarak paling dekat itu yang paling mudah. Ekspor produk yang diekspor trennya akan berbeda-beda tiap tahun. Tetapi saat ini trennya adalah produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi, apabila produk teman-teman sekalian adalah produk yang ramah lingkungan, tentunya harus terus dikembangkan, diinovasikan dan tentunya itu mempunyai pasar yang lebih besar lagi di tahun 2024 ini. Mahal atau enggak tergantung volumenya. Jadi tentunya ngirim satu sama ngirim 10 atau ngirim 100 akan beda. Ngirim satu pisis sama ngirim satu kontainer akan beda. Tentunya akan dihitung lebih lanjut lagi oleh teman-teman lagi kiranya pasnya seperti apa. Tetapi prinsipnya volume itu menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan ekspor.